Baik, untuk IT ya, Mister sudah buka lesson 9 dan 10. Kenapa? Oke, bentar ya. Duduk dulu, bentar. Eh, sunyaknya Cio berapa, Mister? Mister? Sunyaknya Cio berapa? Dari. Baik, Mister mau cek dulu ya. Nah, di sini Mister sudah buka untuk lesson yang 9 dan 10. Ya, 9 dan 10. Loop with Laurel. Ini sama seperti yang ini, 8 ya. Loop with Fred. Ya, jadi yang nomor 9, Mister tidak ajari lagi karena ini sama seperti yang nomor 8. Silakan nanti anak-anak kerjakan. Ya, ini hanya beda karakternya saja. Mister, aku sudah sampai lesson berapa? Oke, sebentar Mister mau cek ya. Kemudian nanti Mister ajarin yang lesson 10 ya. Oke, jadi minggu ini anak-anak selesai lesson 9 dan 10. Oke. Mister cek dulu untuk Abel selesai nomor 8. Good ya. Kamera mana? Aku sudah selesai sampai lesson 8. Oh iya. Kemudian nanti Abel silakan lanjut di nomor 9 dan 10 ya, atau lesson 9 10. Maya sedang progres di Mister. Iya, Cio. TTP kan. Kenapa, Cio? Cara masuk E itu pakai nama Nikita, habis itu kodenya apa? Kodenya, loh, Cio kan seperti biasanya bisa masuk. Pakai TTP ya, kan? Ya, code.org ini. Tuh ya. Ya. Ini punyamu. Kenapa punyamu? Nah iya, kenapa? Loh, ini kan salah. Oke, kembali ke awal. Ini ke sini. Kembalian. Berapa? Koko belajar ya? Sebentar. Sekarang Mister cek Andara. Nih, pakai ini ya. Oh, sorry. Nah, kamu pakai seperti ini, ulangi. Kemudian ulangi 5 kali. Sebentar ya, yang di sekolah nanti dulu ya. Kemudian Austin dulu, Mister cek dulu. Austin selesai. Avery juga. Avery selesai sampai nomor 5 ya. Nanti silakan dilanjut. Benjamin. Nah, ini Benjamin belum nih yang nomor 5. Nanti Benjamin ya, Masen dikerjakan juga yang lesson 5 ya. Kemudian lesson 8 sama 9. Clifton. Oke, selesai. Devinso baru sampai nomor lesson 5. Lesson 8. Felicia
Oke, good. Ini progress lesson 8. Felix, selesai sampai lesson 6. Gio, good ya. Sekarang aku tadi berapa? Yes. Abel. Abel 8. Sekarang Abel lanjutkan lesson 9 dan 7. 10 ya. Oke. Okay. Ya, sama seperti Gio. Irene, ya sudah, tinggal lanjutkan 9 dan 10. Ini Jacob juga, ya, progress lesson 9. Lesson 9 itu mirip, ya, lesson 8. Jadi Mister tidak tidak jelaskan di lesson 9-nya, ya. Oke, kemudian ini Milan Chandra, baru nomor 4. Ya, di mana nih Milan nih? Apalagi? Hah? Ya, sebentar. Ini yang di rumah dulu ya. Oke, ini Milan mana ya? Halo Milan. Halo Milan. Milan off cam. Ayo dinyalakan. Nah, ini Milan belum banyak nih, masih banyak yang belum. Oh, kemana lagi nih Milan? Aduh. Oke, Milan gimana? Misal, Milan. Misal, aku sampai berapa? Tristan, sebentar belum ya. Oke, ini Milan gimana? Bisa mengerjakan di rumah? Dilanjutkan ya, Milan ya. Oke. Mister. Ya, Mister tunggu lo. Mister. Yes. Yo, nggak ada mama papa. Gio nggak bisa buka. Oh ya, nggak apa-apa, Gio. Nanti tunggu mama papa ya. Waktunya satu minggu. Papa Gio mesti vaksin di Tulungagung. Ya, nggak apa-apa. Nanti tunggu mama papa aja ya. Besok ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, Pichesi, selesai nomor lesson 6. Puas? Oke, good, puas. Progress 9. 6 juga ya, tinggal 9 dan 10. Tristan, 9 dan 10 ya. Oh, selesai 8. Tinggal 9 dan 10. Valencia, oke. 9 selesai Valencia. Good, ya. Tinggal lesson 10. Oke. Silakan dilanjutkan dulu nanti lesson 9 dan 10. Ya, bagi yang masih belum, masih ada di lesson 4, 5, atau 6, nanti dilanjutkan. Oke, sebentar. Mister mau ajarin yang di sekolah dulu. Ya, setelah ini, Mister akan ajari yang lesson 10, ya. Ya, emang udah ini ya? Belum. Maksudnya itu misternya kok keluar? Gak ada kok, itu masih ada. Istirahat lagi ya? Gak, itu udah capek. Itu sudah ada. Selamat pagi. Siang ini. Thank you.
Oke, sekarang giliran yang di rumah, Mister ajarin untuk lesson yang 10 ya. Lesson yang 10. Kalau lesson 9 itu mirip dengan lesson 8 ya. Jadi Mister tidak ajari. Oke, ini dia. Nah, nanti di lesson 10 kita akan belajar tentang drawing ya. Nah, perhatikan di sini ada orang. Tuh, ada orang ya. Ada orang pakai pena. Terus di sini bloknya itu sama ya, kanan kiri, atas bawah ya. Terus ada jam. Ini kamu perhatikan ini dulu ya. Tuh di sini ada. Oke, duduk dulu, Mister mau mau ajarin yang di situ gambar terserah boleh. Ya, kalau yang lesson atau step nomor 2 ini masih bebas ya. Oke, contoh seperti ini. Kita gerakkan seperti ini ya. Maka dia kalau kita run tuh akan bikin sebuah garis seperti ini ya. Oke, kita klik finish. Oke, kita continue. Klik apa? Ya. Nah, perhatikan di sini ini ada garis seperti ini. Ikutin gimana caranya supaya garisnya nanti mengikuti ini. Nah, berarti kita tinggal menuju ke ya, dua blok. Ini satu, dua. Oke, seperti itu. Nah, sekarang Mister mau lompat ke penulangan yang skill building-nya ya. Untuk yang nomor 9 dan 10. Oke. Perhatikan di sini kita akan kembali menggunakan repeat. Ya, ini sama seperti lesson sebelumnya ya, di lesson 8 dan 9. Oke, gunakan repeat. Nah, di sini codingnya itu seperti ini. Ini harus naik turun ya, menuju ke arah atas seperti ini. Kemudian ke bawah. Nah, diulang berapa kali? 1, 2, 3. Nah, codingnya seperti ini ya. Kita coba run. Oke, seperti itu ya. Nanti silakan anak-anak kerjakan. Nah, sekarang kita pakai yang jam lompat. Oke, jadi ini ada gambar yang transparan ya. Ini nanti maju, lompat ke atas, maju, lompat ke atas gitu ya. Nah, yang ini sudah ada maju ya. Kemudian kiri, coba kita cek dulu. Oke. Oh, masih kurang ya. Nah, ini boleh kalian langsung seperti ini, gunakan repeat. Nah, kemudian ini masukkan. Oh. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi 4 kali. Oke. Betul enggak ya? Dari itu cara ngegedein repeat-nya itu caranya gimana, Mister? Kenapa?
Sekarang gedein repeat-nya. Oh, gedein. Ya, sebentar. Ini caranya seperti ini. Oh, dibesarkan tuh. Ini dibesarkan. Potong nah, ini bisa kecil, besar. Ya, kemudian ini challenge untuk yang step 11. Nah, ini kalian harus ikutin arsirnya ini sampai bawah. Nah, boleh pakai apa? Nah, ini kan tinggal kurang satu ya. Oke, hanya kurang satu. Oke. Nah, itu adalah fungsi daripada repeat. Nah, yang ini silahkan kalian dicoba sendiri ya. Mister tidak ajarkan lagi semua ya. Oke. Nah, ini selesai ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Gampang ya. Oke. Nanti anak-anak ya. Tugasnya adalah selesaikan sampai lesson yang 10 ya. Jadi lessonnya sampai 10. Gio punya pertanyaan. Ya, Gio kenapa? Lesson 9 selesai, lanjutin ke lesson 10 gimana? Ya, langsung di next aja. Atau diklik di atas sini, Gio. Diklik sini. Nah, kemudian cari lesson 10. Kemudian klik. Oke. Okay. Oke, okay, seperti itu. Ya, kalau aku enggak ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, okay, kalau tidak berarti yang di rumah sudah boleh mulai mengerjakan ya. Kalau yang belum atau baru selesai nomor lesson 6 ya. Miss, you nggak bisa kerjain, Mister, karena Cium nggak ada mama papa. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa mengerjakan sekarang boleh langsung kerjakan. Yang belum bisa sekarang nunggu papa mama, ya boleh tunggu papa mama. Gimana ya. Caranya masuknya? Cara masuknya? Oke, Devinso. Aku juga bingung yang bisa papaku. Ya. Tapi papa lagi vaksin. Mm-mm. Mister contohkan dulu ya untuk Devinso, mungkin lupa ya. Caranya seperti ini. Buka browser ya atau Chrome seperti ini. Ini buka, tuh ya. Ketikkan code.org seperti ini. Kemudian enter. Nah, masuk ke sini, sign in atau masuk diklik. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada section code. Nah, ketikkan di sini kode kelasnya. Oke, kode kelasnya kalian apa? Mister sudah berikan di bentar ya, Mister cek dulu ya. Ini ya, kode kelasnya NSTJHT. Oke, Mister sign in. Kemudian, nih, ketik seperti ini ya. NSTJHT. NSTJHT. Ya, kemudian klik go. Nah, nanti tinggal pilih saja nama kalian. Go. Namamu yang mana? Mister, aku sudah berkirim. Ya, kemudian kalau sudah... Misalnya Devinso. Nah, di sini klik kode secret code-nya. Nah, itu ada di kertas kode yang Mister kasih. Nah. Oke. Gitu saja, nanti anak-anak lanjutkan satu minggu ya. Mister. Ya, puas? Aku sudah Boas. Yo, kamu sampai mana, yo? Sudah. Boas, bentar, Mister cek dulu.
Tadi Boas sampai lesson 8 kalau nggak salah. Ya. Oke, Boas selesai nomor, oh ini ya, 9 tahap 7 ya, good. Nanti dilanjutkan, selesaikan sampai lesson yang 10 ya. Apa? Mas Arif. Oke, ada tanya lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, ya silakan dikerjakan. Semuanya mengerjakan sampai lesson 10, waktunya 1 minggu ya. Oke. Okay. Yap, nanti hari Senin depan Mr. Cek kiri. Semuanya harus sudah selesai. Kalau yang belum selesai ya, nanti Mr. hubungin ya supaya cepat mengerjakan ya. Kalau begitu kanan. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan. Dadah. Like, go, go.